You're on the phone with your girlfriend. She's upset. She's going off about something that you said. 'Cause she doesn't get your humor like I do. I'm in the room. It's a typical Tuesday night. I'm listening to the kind of music she doesn't like. And she'll never know your story. Kepada ayah, nikah saya dengan Ni Azmi bin Syafi'i. Kira tu ni mak kahwin. Kata kena sebut laku lah. Sebut laku. Gitu boleh. Aku lebih pula. Lapan. Ibu kita. Besar tak email. Saya Raja Zainal Abidin bin Raja Muda mewakilkan kepada Haji Hashim untuk menikahkan anak saya Raja Nur Zaini Shah binti Raja Zainal Abidin dengan Ni Azmi bin Syafi'i. Meski waktu akan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المحمود بنعمته المعبود بقدرته المطاع بسلطانه المرهوب من عذابه وسطوته النافذ أمره في سمائه وأرضه الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وعزهم بنينه وأكرمهم بنبيه صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك اسمه وتعالى عزمته جعل المساهرة سببا لاحقا وأمرا مفتردا أو سجبه الأرحام وألزم الأنام. فقال عز من قائل: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا. فأمر الله يجري على قضائه وقضاؤه يجري إلى قدره. ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. Saudara muslim dan muslimat, adalah perkahwinan itu satu daripada rukun kehidupan masyarakat yang telah berjanji setia atas mengasaskan kehidupan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanakahu tanasalu fa inni mubahin bikum al-amam. Maksudnya berkahwinlah kamu supaya dapat zuriat dan anak pinak yang ramai. Karena bahawa sesungguhnya aku berbangga-bangga dengan keramaian kamu atas umat yang lain. Maka dari sini ketahuilah kita adalah membanyakkan anak pinak itu perkara yang terpuji di dalam Islam.
yang boleh menyelamatkan mereka untuk di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran yang mulia, ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Maksudnya, wahai sekalian mereka yang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli-ahli kamu daripada api neraka. Memelihara daripada api neraka itu ialah dengan jalan memberi pelajaran kepada mereka yang boleh mereka selamat daripada kebodohan dan kelemahan. Ikhwan yal muslimin, kiranya kita bercuai mendidik dan membentuk anak-anak kepada kesopanan perangai dan kepada kecekapan usaha kerja mencari nafkah dan kepada berbagai-bagai ilmu dan hikmah, maka akan ramailah orang yang tiada hiraukan kesopanan dan yang lemah oleh upaya hidupnya dalam pergaulan masyarakat. Maka jika jatuh lemah kita di dalam kedudukan seumpama itu, nescaya timbullah kekacauan dan maksiat yang banyak. Maka amatlah berbahaya sesuatu masyarakat pergaulan yang dimakan itu kerana balak bencana yang terbit daripadanya terlalu banyak dan luas, sebagai penyakit hawar yang tiada sembuh dengan ubat dan penawar, dan seorang menyalahkan seseorang manakala seorang lain bertanya-tanya seseorang lain hingga keadaan bersama-sama kita tidak tahu akan sebabnya dan jatuhlah sejatuh-jatuhnya. Ikhwan yang muslimin, hendaklah kita ubah perbuatan kita mencuaikan itu dengan menguatkan pendidikan dan membentukkan anak-anak kita itu, serta menguatkan dia mempelajari berbagai-bagai ilmu yang baik, supaya penyakit-penyakit yang timbul, supaya penyakit-penyakit yang terbit daripada ahli masyarakat yang tiada sopan itu akan terhapus. Maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengubahkan hal keadaan sesuatu kaum hingga mereka itu mengubahkan barang yang ada pada diri mereka. Oleh sebab itu, hendaklah kita tukar perbuatan kita yang cuai itu kepada perbuatan berkuat-kuat dalam pemeliharaan yang baik. Jika isteri-isteri kita dan jika bagi isteri-isteri kita, hendaklah kita berkuat-kuat dalam pemeliharaan yang baik bagi isteri-isteri kita dan bersungguh-sungguh di dalam pendidikan, pembentukan dan pelajaran anak-anak kita itu. Mudah-mudahan di dalam peringkat kehidupan yang kehadapan, mudah-mudahan dalam peringkat hidup yang terkehadapan kelak, Allah Subhanahu wa taala mengubahkan nasib yang buruk dan kehinaan yang malang atas kaum kita itu.